Halo guys, jumpa lagi dengan kami Lanjut Lo Kopi dari channel YouTube-nya Sultan KB. Tapi kali ini saya tidak akan membahas mengenai kopi dahulu. Saya membahas hanya apa-apa saja yang saya gunakan untuk memoto-moto orang. Kebetulan saya kadang diminta untuk memoto teman-teman saya yang lagi memperagakan pakaian. Yes, sekarang saya suka foto-foto peragawan model yang di atas panggung karena diminta terus teman. Ya, dalam artian ya kita membantu mempromosikan batik Riau. Jadi batik Riau mana aja yang dari Kampar, terus Siak, Kuansing, Pekanbaru dan lainnya. Dan saya pun harus ke Kuansing untuk memfoto para model dengan batiknya. Dan juga ke Candi Muara Takus di Kampar untuk memfoto batik Kampar. Dan juga ke Istana Siak dan Embung Terpadu juga, Taman Wisata yang ada di Siak. Dan tempat wisata yang bagus, namanya Embung Terpadu ya, di daerah Dayun. Jadi dimanapun, dan sekolah di Pekanbaru ya di mal-mal ataupun di hotel. Saya suka foto para model. Saya biasa gunakan ini, tapi waktu di Australia, tapi berhubung baterainya nggak charger, baterainya nggak ada, jadi saya belum bisa menggunakan lain. Ini nggak terima chargernya, jadi saya agak kesulitan bila menggunakan ini lagi. Dan jadi selama ini saya gunakan dua ini. Jadi yang ini dari Olympus, jalan Olympus guys. Ini enaknya, bisa dijem-jem guys. Ini baterainya begini guys. Sorry, tadi nggak rapat. Coba lagi guys. Nggak rapat, belum rapat kali guys. Enggak deh guys. Nggak bisa guys. Tapi saya tahan dulu guys. Buat rusak, ini nggak rusak. Oke, kita akan coba baterainya. Nah ini. Kita mulai. Kita akan Olympus ini dengan tipe apa nggak tahu nih, ini apa tipenya, SP550 UJIT. Ini katanya nih dia bisa zoom, ngezoom sendiri seperti ini. Ini adalah zoomnya, tapi sekarang saya tidak gunakan ini lagi berhubung ini sudah lama banget, sekitar tahun berapa nih, sebelum 2012 saya pakai ini. Terus juga untuk ngezoom-zoom aja dan wanita bukan ngerti orang-orang yang ada di sekitar kita. Kadang apabila aku terlalu jauh, saya akan menggunakan zoom ini. Ini guys, nah seperti ini guys. Oke, ini alat yang saya gunakan yang sebelum ada alat baru ini. Oke, berikutnya ini adalah namanya alat Nikon. Nah sekarang saya menggunakan ini untuk memfoto teman-teman para model yang ada di atas panggung, juga foto-foto waktu saya kunjungan ke Australia, waktu saya di Australia, di Malaysia, juga di mana dia? Di New Zealand, dan juga para model-model. Jadi ini aja saya bawa. Dan satu lagi adalah iPad. iPad saya gunakan untuk merekam. iPad 16 inci salah satunya. Dia beli Australia, ini pun beli di Australia, kalau alat ini beli di Belanda. Kalau ini beli di Australia, maka agak kesulitan saya mencari charger baterai ini. Kalau ini lebih mudah, kita bisa menggunakannya. Bisa menggunakan ini, ininya, bisa guys. Ini kita mau foto juga bisa. Nah, kalau pakai itu. Ini kan modelnya adalah, ini Nikon nih guys. Ini Nikon, modelnya apa nih guys? D550C. Saya nggak tahu apakah ini ada di Indonesia, tapi ini kebetulan kita membelinya di Australia pada waktu kami di sana selama 4 tahun waktu saya sekolah di sana. Dan juga ini dibeli di Belanda waktu saya kerja di kuliah di Maastricht. Kalau ini saya beli waktu di Australia juga di JB Hi-Fi waktu lagi diskon. Jadi adalah alat kerja saya yang saya biasa gunakan
apabila saya memfoto-foto orang, memfoto-foto objek, atau foto jalan-jalan, dan ini adalah semuanya bagus, tapi saat ini saya hanya menggunakan ini dan juga iPad, iPad Pro. Okay guys, see you next time dan jumpa lagi di kunjungan saya kita berikutnya, dan apabila kita jumpa di mall-mall pada saat kita memfoto orang, ya disapa saja saya. Okay guys, see you next time, bye.